Saat ini saya Winando Da Vinci sedang berada di simpang exit tol Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Menjelang mudik Lebaran 1443 Hijriah, kali ini untuk simpang exit tol Kayu Agung sendiri sudah mulai bermunculan beberapa lapak pedagang buah musiman, yaitu tepatnya buah durian yang sudah mulai banyak dijual di simpang exit tol, khususnya tepatnya di pinggir jalan lintas timur Sumatera, Kecamatan Kayu Agung. Dapat disaksikan di depan kita ini ada beberapa lapak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 10 lapak yang sudah mulai berjualan sejak H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Bisa disaksikan durian-durian yang dijual sudah berbagai macam bentuk, yaitu ada yang ukuran kecil, ada juga yang ukuran sedang maupun besar. Kita sebentar lagi akan menanyakan langsung kepada pedagang dadakan yang menjual durian di simpang exit tol Kayu Agung ini. Bisa disaksikan durian yang dijual di sini, durannya ada yang kecil, ada yang besar, dan ini ada tumpukan durian yang dijual di sini. Jual apa, Kak? Jual durian. Durian dari mana, Kak, asalnya? Dari Bengkulu. Kak, bisa tegak gitu, Kak, menunjukkan duriannya, Kak? Ini menurut pedagang, durian ini berasal dari Provinsi Bengkulu ya, Kak, ya? Nama kita siapa, Kak? Jep Priyadi. Bisa dijelaskan, Kak, untuk harga-harganya dewe, Kak? Harganya macam-macam, Kak. Kalau yang besar 65 sih, koknya, ya? Paling kecil 25. Yang 25 yang mana, Kak? Ini, ya? Oh. Oh, paling bisa itu. Punya baunya. Dari kulitnya. Apa, Kak, yang bedakan kulitnya? Kulitnya beda-beda, Kak. Kalau yang ini manis. Yang besar ini manis, ya. Ini udah matang, ya? Walaupun dia udah matang. Oh, wanginya juga, ya? Sama bunyinya, ya, Kak, ya? Sampai 70 ya, kan? Yang 20 yang mana, kan? Oh, kurang kecil ya.